Yo, hari ini gue mau review Vespa teman gue David ya, yang kemarin udah dirakit nih, yang dicat bunglon ya. Sekarang kan udah jadi. Jadi jangan lupa sebelum nonton video ini subscribe, like, and comment ya. Ini foto penampakan motor ya sebelum dicat bunglon. Warnanya asalnya biru metalik ya. Ini bunglon dua warna ya. STNK-nya ini warna biru. Tapi tepong sebelah kanannya buat mesin belum dipasang ya. Ini lagi masih dirakit lah, masih disetting-setting. Ini lagi ada di bengkel di rumah mamang gue ya, bengkel Vespa. Velgnya dicat warna kuning cerah ya. Iya bagus ya. Ini yang kepalanya pakai Excel, dibeliin visor baru ya. Cuman sayang nih, mikanya belum diganti, jadi kelihatan kusem. Mahal katanya. Tuh. Untuk kaca speedonya juga, mika speedo juga udah diganti. Tuh, kemarin ketiban apa tuh? Tahu deh, sebelum di box ini juga udah retak dalamannya. Nih, dalamannya ya, bukan kacanya atau mikanya yang retak. Tuh, lihat tuh. Ada dia dua warna aja sih. Kalau di tempat gelap dia ke warna hitam tuh. Ungu biru ya. Tuh, udah dikompon. Ini belum dikasih deck ya. Karet-karpetnya belum dikasih nih. Belum beli nih. Untuk joknya tipis banget dah. Tahu sakit enggak nih? Model-model ala KP racer ya. Nih dong, lihat dong, pakai YZM. Mahal ini. Ini knalpotnya. Kalau mau restorasi juga bisa ya tuh, jadi rapih ke kolong-kolong ya, maksudnya tuh biar nggak karat juga harus dicat kolong-kolongnya nih. Jadi kalau ngerestorasi jangan tanggung-tanggung, abisin sekalian. Velgnya tuh matching kan, warnanya masih masuk kan. Ini tinggal ditambah spion aja lah, sama variasi yang lain udah kece. Ini punya Mr. David nih. Emang kalau Vespa itu spare partnya mahal, dia makanya belum beli aksesoris-aksesoris ya. Ini untuk lampu masih kosong, tuh masih kopong. Dia juga standarnya juga di repaint tuh. Masih bagus dia plat-platnya. Nah, Vespanya juga lagi beberapa yang mau dikerjain nanti. Ada juga yang mesin tuh, itu mesin tuh. Yuk. Sampai sini aja ya, kalau mau di komen-komen. Jadi kalau lo mau ngechat Vespa, restorasi, siram, dempul, kerok, dan lain-lain, bisa WA gue ya, atau di follow IG gue, @yanijasia. Nanti di komen aja ya, nanti gue kasih WA gue. Oke, sampai jumpa.